Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada praktikum secara daring. Materi kita pada pertemuan hari ini yaitu terkait dengan filogenetika molekuler. Oke, semoga semuanya sudah menginstal aplikasi yang digunakan untuk praktikum hari ini. Sebelum nanti kita akan bersama-sama mencoba membuat kladogram, kita harus pahami dulu secara bersama konsep filogenetika molekuler. Ya, semoga semua sudah siap, kita lanjutkan, yaitu filogenetika molekuler. Seperti apa konsep yang mendasari filogenetika molekuler? Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama adalah mahasiswa mampu membuat kladogram dengan menggunakan beberapa software bioinformatika. Software sudah ada di link, yang semoga sudah diinstal semuanya, itu BioEdit, Crystal X, dan Mega 5. Kedua adalah mahasiswa mampu menganalisis topologi filogenetik. Di sini yang akan kita gunakan nanti itu adalah dua metode, yaitu metode network joining dan metode maksimum parsimoni. Yang ketiga adalah mahasiswa mampu menganalisis jarak genetik dengan menggunakan software Mega 5 atau 6 dengan model perhitungan Kimura 2 parameter model. Oke. Sebelumnya, pertemuan minggu lalu adik-adik sudah memahami konsep fenetik. Ya, sekarang kita harus tahu dulu sebelum kita berlanjut ke filogenetik, harus paham dulu bedanya fenetik dan filogenetik. Fenetik itu penentuan hubungan kekerabatan suatu makhluk hidup itu hanya didasarkan pada kesamaan karakter ciri morfologi. Kemarin semua sudah membuat dendrogram dengan hasil yang baik. Jadi pendekatan fenetik ini disusun berdasarkan seluruh similaritas kesamaan pada suatu karakter yang diperbandingkan. Jadi semakin besar persamaan yang dimiliki oleh suatu takson, maka semakin dekat hubungan kekerabatannya. Tanpa membandingkan karakter yang bersifat homologi dan homoplasi yang digambarkan dalam bentuk dendrogram kekerabatan. Oke. Sedangkan konsep filogenetik ini adalah studi tentang hubungan antar organisme berdasarkan hubungan kekerabatannya. Ada hubungan evolusi sejarah kehidupan suatu spesies dan taksonomi molekuler. Jadi sudah luas cakupannya dan ada ranah evolusi makhluk hidup. Syaratnya apa? Marka untuk membuat filogenetik yaitu bersifat homolog, artinya sama dengan ancesternya. Memiliki region conserve, artinya lestari, tidak ada variasi basa nukleotida dan variable site. Di sini artinya ada mutasi. Nah, mutasi ini nanti akan kita pelajari bersama. Dan terdistribusi pada seluruh organisme. Lalu, apa sih goal-nya dari filogenetik itu? Goal dari filogenetik yaitu identitas suatu takson. Jenisnya apa? Genusnya apa? Secara apa? Molekuler. Dengan menggunakan basa nukleotida. Kemudian keanekaragaman, kekerabatan, dan kebaharuan. Apakah dia new species atau tidak? Oke, kita lanjutkan juga konsep filogenetik bahwa filogenetik molekuler ini mengkombinasikan teknik biologi molekuler dengan statistik untuk merekonstruksi hubungan filogenetik suatu organisme. Jadi ada peran TABM ya. Jadi insya Allah akan mendapatkan TABM pada semester 6. Itu akan mempelajari tekniknya. Oke, di mata kuliah sistematika hewan ini adik-adik belajar skill software-nya. Nanti akan diaplikasikan, dikombin dengan TABM. Lalu apa pemikiran dasar mengapa digunakan sekuen DNA dalam studi filogenetika? Ini konsepnya adik-adik ya, bahwa terjadi perubahan basa nukleotida menurut waktu, sehingga kita akan tahu kecepatan evolusi suatu makhluk hidup terjadinya. Kemudian akan direkonstruksi hubungan evolusi dengan satu takson dengan takson yang lain, maka akan dibentuk sistem klasifikasi. Nah, maka akan terbentuk ini adik-adik. Pas, ini kan laju times ya. Pas itu artinya lalu, ya masa lalu atau common ancestor.
Dan present ini adalah takson yang modern yang saat ini kita jumpai. Lalu bagaimana hubungannya dengan takson-takson yang common ancestor tadi? Nah, ini maka filogenetik itu mampu mendeterminasi itu. Dengan apa? Sekuen DNA tadi ya. Nanti kita akan bersama mempelajari apa itu ancestor clade. Itu pasti ada di basal clade ya adik-adik. Seiring berjalannya waktu, sekuen DNA juga berubah mungkin berdasarkan lingkungan tertentu sehingga akan merubah merubah fenotip dari suatu takson. Nah, ini maka akan terjadi perubahan sehingga yang saat ini kita jumpai present saat ini itu spesies-spesies atau takson yang modern. Nah, ini ya untuk konsep topologi filogenetik yang nanti adalah hasil dari sekuen DNA yang sudah disejajarkan ya. Ada yang namanya karakter plesiomorfik, ini berhubungan dengan nenek moyang atau common ancestor tadi. Kemudian ada lagi percabangan-percabangan yang kita kenal, cluster, itu percabangan besar ini. Kemudian terbagi menjadi clade-clade. Nah, clade-clade dan subclade tertentu. Ya, ini adalah, kalau dalam satu clade ini kita sebutnya adalah kelompok monofiletik. Mengapa dalam studi filogenetik itu penting sekali adanya outgroup? Nah, outgroup tadi itu bisa kita gunakan adalah common ancestor. Jadi, kita harus tahu takson yang kita perbandingkan itu masuk pada kelompok outgroup apa yang paling primitif. Nah, itu kita harus tahu. Harus ada outgroup. Kenapa? Hasil topologi filogenetik itu, outgroup ini tidak boleh masuk dalam kelompok ingroup. Karena kelompok in-group itu merupakan kelompok yang modern yang kita perbandingkan saat ini. Ya, nih untuk konsepnya. Jadi apa morfi? Kemarin sudah kita pelajari saat fenogram ya. Ada apomorfi, ada plesiomorfi, ada sinapomorfi, ada automorfi. Lalu pada filogenetik apakah berbeda? Tidak. Yang membedakan adalah sekuennya tadi ya yang diperbandingkan karena ada hubungannya dengan evolusi suatu takson yang kita perbandingkan. Karakter apomorfi adalah karakter yang berubah, yang diturunkan. Biasanya sudah in-group kan ya. Sedangkan plesiomorfi tadi itu out-group, nenek moyang. Ya, karakter primitif. Kalau sinapomorfi ini biasanya diturunkan dan dia berada di monofiletik. Sedangkan automorfi itu adalah karakter yang hanya dimiliki oleh takson tertentu. Nah, nanti kita akan determinasi dari sekuen DNA itu bagaimana takson itu berbeda. Ya, nah ini adik-adik konsep yang kita pelajari nanti, yang kita analis nanti itu sebenarnya tahapan di mana. Nah, filogenetika akan menjelaskan itu ya. Jadi sepintas untuk gambaran adik-adik, sebelum kita melakukan analisis dengan bioinformatika itu tahapan apa ya? Awal yang harus kita lakukan. Nah, sesuai dengan pandemi COVID-19 ini, teknologi PCR ini menjadi perhatian dunia. Yang dulunya hanya, aduh PCR itu hanya menggandakan gen, tapi sekarang manfaatnya dirasakan. Mengapa? Nah ini karena adanya pandemik virus corona dengan hanya mendapatkan sampel dari manusia ya, dari swab atau dari air liur itu kita bisa melakukan apakah PCR ini ya dengan real time, kalau ini PCR yang konvensional ya untuk menggandakan gen, itu kita bisa tahu, oh pasien ini COVID, nah seperti itulah. PCR itu dilakukan ya. Tahapannya apa? Pertama adalah isolasi DNA total. Isolasi DNA total itu bisa kita dapatkan dari semua sampel organ target organisme yang kita lakukan. Misalkan kalau pada hewan, misalkan ikan, biasanya kita menggunakan sirip. Ya, siripnya kita cacah, kemudian kita isolasi DNA-nya. Untuk konsepnya isolasi DNA seperti apa nanti akan kita pelajari saat biologi molekuler dan teknik analisis biologi molekuler. Oke. Kemudian setelah itu kita lakukan uji kualitas adik-adik dengan menggunakan nanodrop spektro. Kita dapat DNA tidak? Kalau dapat maka akan dilanjutkan ke ini namanya mesin PCR adik-adik ya. Mesin PCR ini konsepnya kalau kita belajar biologi molekuler itu sama dengan replikasi DNA. Jadi penggandaan gen target tertentu sesuai dengan gen yang kita akan determinasikan. Nah, kita masukkan sampel DNA tadi yang sudah kita dapatkan, kita menggunakan gen tertentu misalkan kalau pada hewan kita menggunakan mitokondria ya.
gen yang ada pada DNA mitokondria. Kenapa? Karena laju mutasinya lebih tinggi. Lebih mudah kita gunakan untuk analisis filogenetik. Kemudian setelah kita lakukan PCR, biasanya butuh waktu 2-3 jam. Kemudian kita elektroforesis, kemudian kita lanjutkan sequencing. Tahap sequencing ini bisa kita lakukan di lembaga-lembaga molekuler yang sudah tinggi ya. Biasanya kalau di Indonesia itu kita lakukan di Eijkman Jakarta, kita bisa di TDC, Tropical Disease Center yang punyanya UNER, itu bisa. Tapi biasanya saya melakukan itu di kirim sampel ke Korea atau ke First Base Malaysia. Tahap selanjutnya adalah kita melakukan analisis bioinformatika. Nah, adik-adik nanti kita akan pelajari bersama analisis filogenetika itu dengan menggunakan beberapa software. Nah, ini yang tahapan inilah yang akan kita lakukan. Oke, paham ya? Oke, adik-adik, sepintas tadi kita sudah belajar konsep biologi molekuler ya. Sekarang itu kita cek di sini. Biasanya bagaimana pun kita bisa menggunakan, kita tahu gen apa yang akan kita gunakan. Nah, kita harus tahu arah penelitian kita itu kemana. Kalau filogenetika pada hewan itu disarankan menggunakan DNA mitokondria. DNA mitokondria ini memang sangat melimpah di dalam genom mitokondria ya. Salah satunya yang dibarcodekan yang memang terstandarisasi untuk identifikasi, untuk melihat variasi genetik suatu takson, untuk melihat filogenetika dan evolusi suatu takson, itu kita menggunakan gen CO1 yang ada pada genom mitokondria. Ya. Lalu bagaimana caranya kita PCR dengan gen CO1? Maka kita harus punya yang namanya primer. Primer forward yang berjalan dari ujung 5 ke ujung 3 aksen, sedangkan primer reverse itu primer yang akan mengamplifikasi dari ujung 3 ke ujung 5 untuk mendapatkan gen CO1-nya saja. Oke. Okay. Jadi primer itu apa, Bu? Ya, sepintas saya jelaskan ya. Primer adalah sekuen pendek DNA yang digunakan untuk mengamplifikasi gen target. Gen targetnya apa? Ya, kita pakai CO1 atau sitrokrom B, karena yang kita gunakan nanti adalah sitrokrom B dari Panthera tigris. Nah, itu kita masukkan ya untuk dianalisis. Kemudian tahap selanjutnya adalah sequencing. Sequencing di sini kita akan tahu basa nukleotida dari takson yang sudah kita lakukan isolasi DNA. Maka akan muncul kromatogram-kromatogram seperti ini adik-adik. Maka di sini nanti kita akan menggunakan software-software itu untuk membaca hasil sequencing ini. Ya. Lalu bagaimana Bu kita bisa melakukan pemilihan gen dalam studi taksonomi? Nah, pemilihan gen itu tergantung dari arahnya, arah riset yang akan adik-adik lakukan atau arah kegiatan yang akan adik-adik lakukan. Kalau misalkan hewan, kita disarankan menggunakan gen yang ada pada genom, ya, lokasi genom mitokondria. Bisa menggunakan CO1, bisa menggunakan gen 16S ribosomal RNA, bisa menggunakan gen sitrokrom B. Kalau pada tumbuhan, kita bisa mengambil dari genom inti, ya, dari inti. Ada ITS1, ITS2, ada 18S ribosomal DNA. Kalau pada tumbuhan, itu kan bisa mengambil dari plastida ya, namanya adalah RBCL. Kalau dari kloroplas, bisa mengambil gen marki. Banyak sekali tergantung dari arah penelitian mau hewan, tumbuhan, bakteri. Kalau bakteri biasanya menggunakan gen yang universal itu adalah 16S ribosomal RNA. Ini ya genomnya, genom pada beberapa makhluk hidup ya, bertakson tertentu. Kalau animal ini biasanya yang paling dominan itu adalah menggunakan barcode ya, itu adalah CO1. Kalau fungi ini biasanya ya ada Basium domiciates itu menggunakan ITS. Sedangkan yang biru itu green alga, itu menggunakan TUF-A, gen TUF-A. Sedangkan tumbuhan darat itu biasanya menggunakan RBCL, genospermae, tumbuhan bunga, ya itu menggunakan RBCL atau matke. Sedangkan alga itu menggunakan CO1 biasanya. Itu yang dominan untuk mengetahui high variable rate-nya dari suatu takson. Ya. Kemudian ini berapa ya, ini barcode tadi ya, di harapannya itu ini. Jadi dunia telah diperkenalkan, telah membantu dengan menggunakan DNA barcode hewan ya. Oke,
Sekarang sebelum kita nanti akan mempelajari suatu sekuen DNA, kita harus tahu kode dalam analisis DNA. Kalau A, kode dari DNA itu apa saja sih adik-adik? Ada adenin, ya, ada sitosin, ada guanin, ada timin, ada uridin, ada purin, ada pirimidin lah. Kode-kode ini itu yang nanti kita gunakan untuk analisis sekuen DNA, ya. Kemudian software yang harus kita sudah diinstal adik-adik itu adalah BioEdit. Ya, BioEdit itu fungsinya apa? Karena semua kalau kita nanti akan mengambil download dari GenBank, maka kita harus mengambil format FASTA. Dengan kita sudah mendownload, menginstal BioEdit ini, maka download FASTA gen yang tadi kita ambil dari GenBank itu bisa dibuka dengan menggunakan BioEdit ini adik-adik ya. Kita bisa melihat mutasi, substitusi, transisi, dan transversi itu bisa menggunakan BioEdit. Kemudian Kustal X itu bisa menggunakan untuk alignment ya, penjajaran sekuen antara takson A dengan takson B itu dengan menggunakan ini. Kemudian menggunakan Mega 5 atau Mega 6, Mega 10 sekarang yang sudah semakin berkembang. Sebenarnya sama saja untuk membuat topologi, filogenetik, dan jarak genetik takson yang diperbandingkan. Ya. Sedangkan untuk tadi kita sudah melakukan sequencing, hasilnya itu seperti apa Bu yang akan kita gunakan untuk bioinformatika ini adik-adik hasil. Jadi setelah kita mengambil misalkan darahnya mencit gitu ya, maka setelah di PCR dan di sequencing yang muncul itu apa? Ya hanya kromatogram ini dalam format FASTA adik-adik. Kalau warna ini ya, ini adalah simbol warna untuk melihat peak tertinggi itu apa. Lah misalkan di sini hijau, berarti di basa nomor 70 ini adalah adenin. Kalau merah itu di sini misalkan di basa nomor 78 itu adalah timin. Nah, kode-kode inilah yang harus adik-adik familiarkan, harus sudah mulai familiar. Oh, hijau itu adalah adenin, merah itu adalah timin, biru itu adalah sitosin, hitam itu adalah guanin. Ya, itu harus paham adik-adik ya. Oke, kita santai tapi belajar ya. Kita lanjutkan. Nah, ini nanti beberapa website yang bisa kita kunjungi untuk mendapatkan gen ya, mendapatkan gen ya. Ini adalah GenBank, GenBank bank gen ya. Dari semua gen yang ada, baik pada genom kloroplas, baik pada genom inti hewan atau tumbuhan manusia, baik dari mitokondria, semua ada di sini. Jadi peneliti-peneliti itu sekarang berbondong-bondong untuk melakukan riset. Setelah mendapatkan gen, di-upload di GenBank. Adik-adik pun nanti ke depan, misalkan melakukan riset PKM, riset mau S2, mau S3, itu bisa penelitian ke arah sini, kemudian di-upload saja data gen yang sudah didapatkan tadi dari suatu takson tertentu ke GenBank ini. Maka, dengan karya adik-adik tadi, adik-adik bisa dikenal, oh di Indonesia loh, ada keanekaragaman hayati spesies endemik ini, gitu misalkan ya. Nah, ini gimana cara membacanya? Nah, ini adik-adik, nanti ada Panthera tigris ini ya. Ada FASTA, ini ada locus, ada organisme Panthera tigris, harimau ya. Nah, ini gennya apa? Ternyata gennya adalah sitrokumbin. Nanti kita akan bersama-sama mengakses beberapa gen dari Panthera tigris itu ya. Nah, kemudian format apa Bu yang bisa digunakan untuk analisis bioinformatika dengan menggunakan kladogram ini? Lah ini Panthera tigris ya. Ini adalah FASTA yang bisa digunakan. Nah, FASTA ini nanti yang akan kita gunakan untuk analisis filogenetik ya. Nah, ini kemudian langkah selanjutnya, tahapan kedua adalah membuat alignment. Setelah mendapatkan gen, kemudian kita lakukan pensejajaran. Pensejajaran di sini fungsinya untuk apa? Untuk melihat mutasi. Mutasi itu identik dengan apa? Variasi. Variasi di antara takson yang kita perbandingkan. Ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Tadi sudah dipelajari terkait substitusi basa nukleotida ya. Substitusi basa nukleotida ini ada macam-macam, ada transisi, transversi, ada adenin menjadi sitosin, itu dinamakan transisi atau transversi, nanti akan kita pelajari ya. Kemudian ada delesi, misalkan di basa nukleotida nomor 28 itu adalah guanin, sedangkan sekarang di basa takson berikutnya itu ada tanda strip, itu berarti terjadi
delesi. Nah, itu nanti akan kita pelajari untuk analisis hasil substitusi bahasa nukleotida, ya. Nah, kita menggunakan software apa? Itu menggunakan Krystal X. Nanti akan kita pelajari bersama. Sebenarnya prinsip dari alignment itu apa? Nah, yang pertama adalah persejajaran sekuen DNA yang panjangnya berbeda berdasarkan posisi homolognya. Homolog dari apa? Dari sekuen takson yang diperbandingkan. Kemudian yang kedua adalah proses alignment yang benar akan menghasilkan pohon filogenetik yang benar. Sehingga saat melakukan alignment itu konsep dan dasar ski yang digunakan itu harus benar supaya topologi filogenetik yang dipergunakan itu benar. Yang ketiga adalah asumsi bahwa urutan DNA yang diwariskan dari ancestor ke keturunannya itu tidak berbeda jauh dan mirip apabila dibandingkan antar satu dengan yang lainnya. Baik, kita lanjutkan lagi. Mengapa kita perlu melakukan alignment? Nah, ini ada prinsip konsep yang harus kita pelajari yaitu homologi. Apa itu homologi? Homologi adalah persamaan karakter yang diperoleh dari common ancestor, dari nenek moyang yang kita sebut dengan istilah sinapomorfi tadi. Jadi, common ancestor nadi seiring berjalannya waktu itu akan menjadi turunan-turunan ya, descendant 1 dan descendant 2. Turunan tadi itu apa yang berubah? Yaitu bahasa nukleotidanya yang kita pelajari, yang kita kenal dengan nama alignment tadi. Nah, ini misalkan dari hasil riset saya waktu S2 ya, itu adalah membandingkan takson ikan dari Telaga Banyu Biru Pasuruan dibandingkan dari Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Nah, itu dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan gen Siuan. Maka akan dilakukan alignment untuk mengetahui apakah ada variasi ya antara Jawa, Sumatera, Kalimantan yang geografisnya berbeda. Oh, ternyata ada. Karena spesiesnya pun berbeda. Nah, ini perubahan dari T ke C itu namanya transisi apa? Kemudian perubahan dari C ke T itu namanya substitusi apa? Itu harus kita kuasai bersama nanti ya. Kemudian ini substitusi ya. Nah, ada 29 substitusi yang kita kenal dengan transisi dan transversi. Yang berwarna hijau, perubahan dari timin ke adenin itu kita sebut dengan transversi. Kemudian perubahan dari sitosin ke timin itu kita sebut transisi. Perubahan dari guanin ke sitosin itu kita sebut sebagai transversi. Nah, itu nanti silakan adik-adik melakukan evaluasi dari tugas yang akan dilakukan ya. Belajar dari sekarang untuk bisa skill filogenetik dari sekuen bahasa nukleotida ya. Oke, ini adalah automorfi. Automorfi tadi apa? Karakter yang hanya dimiliki oleh takson tertentu. Nah, sekarang kita lihat di sini pada tabel variasi bahasa ini ya. Di sini takson yang lain itu adenin. Sedangkan di Torsoro itu ternyata dia pada bahasa nukleotida nomor 39 itu adalah guanin. Meskipun perubahannya adalah transisi, tapi karakter yang dimiliki pada bahasa nomor 39 adalah guanin yang berbeda dengan takson lainnya, sehingga bahasa nukleotida ini bisa kita sebut sebagai automorfi. Bahasa nukleotida yang hanya dimiliki oleh takson tersebut. Ya, paham ya? Oke. Tahap selanjutnya adalah konstruksi topologi filogenetik dengan menggunakan mega 5 atau mega 6. Nah, dengan menggunakan ini nanti, kita akan bisa melakukan analisis filogenetik molekuler. Oke. Ya. Prinsipnya apa sih metode yang biasanya digunakan dalam rekonstruksi pohon filogenetik? Padahal kalau kita belajar, itu hanya klik, 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 klik. Tapi tidak hanya klik, klik ya. Kami menghimbau adik-adik paham ya metode apa aja yang disapa saja yang digunakan untuk rekonstruksi pohon filogenetik ya. Sebaik-baiknya pohon filogenetik yang terbentuk adalah sebaik model evolusi dan metode algoritma dari rekonstruksi yang dipilih. Ini Prof. Sumbiring, dari beliau adalah ahli sistematika mikrobia di Universitas Gadjah Mada ya. Jadi beliau menyatakan demikian. Jadi sebaik-baiknya pohon filogenetik yang tampak itu adalah yang bisa menggambarkan suatu model evolusi dari suatu takson yang diperbandingkan dan metodenya apa ya, algoritma dari rekonstruksi dengan menggunakan software Mega 6 atau Mega 5 tadi.
Ya, ada dua metode, ada distance matrix, ya, itu adalah UPKMA, net per joining, minimum evolution, dan least square. Ini ada di Meka 6, Meka 5 ada, dan karakter base. Ini biasanya dengan menggunakan variasi basa nukleotida ya, itu adalah maksimum parsimoni dan maksimum likelihood. Oke. Ada empat ya di dalam Meka 5 atau Meka 6. Itu adalah distance, itu biasanya jarak evolusi di sini yang diperbandingkan oleh software itu. Maka ini bisa menggunakan metode minimum evolution atau network joining. Kemudian yang kedua ada likelihood method tadi, apa dengan menggunakan ini tadi ya, menggunakan karakter base ya. Itu ada likelihood method, itu biasanya lebih fokus ke frekuensi gen, perubahan-perubahan di antara semua basa nukleotida yang diperbandingkan. Kemudian ada Bayesian method, ini sama prinsipnya dengan likelihood method. Kemudian ada parsimony method, itu biasanya perubahan mutasi berlangsung pada semua site basa nukleotida ya. Ada adenin, guanin, sitosin dan timin tadi ya. Selanjutnya saat kita membuat topologi filogenetika itu tidak boleh hilang yang namanya uji reliabilitas. Kenapa? Apakah topologi yang kita hasilkan tadi itu bisa dipertanggungjawabkan, bisa menggambarkan model evolusi suatu takson apa tidak? Nah, itu ada yang namanya uji reliabilitas. Di Meka 5, Meka 6, bahkan Meka 10 itu ada yang kita kenal dengan istilah bootstrap. Uji reliabilitas biasanya 1000 kali ulangan. Artinya, selama 1000 kali ulangan, software itu akan membaca, oh takson ini satu cluster dengan ini. Nah, itu. Nah, ini menariknya di sini adik-adik, software yang kita gunakan. Nah, ini salah satu contoh ya, hasil kladogram, karena kita berbicara filogenetik, maka hasil topologi filogenetiknya itu kita kenal dengan kladogram, bukan dendrogram lagi ya. Ini penelitian S1 saya di sini melihat topologi filogenetik dari famili Poiciliidae dengan menggunakan metode distance ya, itu dengan network joining atau minimum evolution. Bagaimana ikan-ikan yang diperbandingkan, yang merah ini adalah takson yang diperbandingkan, sedangkan yang di atasnya itu adalah karakter in group ya, sinapomorfi tadi dan out groupnya. Oke. Sedangkan ini adalah hasil riset waktu S2 ya, yang dibandingkan tadi dengan antara Jawa, Sumatera dan Kalimantan tadi ya, itu dengan menggunakan beberapa metode yaitu network joining dan minimum evolution, maka akan terbentuk ini tadi adik-adik, pemodelan dari evolusi suatu takson yang kita perbandingkan. Berbeda ya, setelah adik-adik mempelajari fenetik, fenogram hasilnya dibandingkan sekarang dengan data molekuler, oh hasilnya memang berbeda, tapi ilmu taksonom itu tidak boleh serta-merta menggunakan molekuler saja untuk klasifikasi, untuk mendeterminasi suatu takson, tidak. Morfologi dan molekuler saling melengkapi. Tidak ada molekuler saja, tidak ada morfologi saja, semua saling mengisi dan melengkapi. Ya. Sedangkan ini adalah membandingkan harpodon. Nah, ini yang ikan yang ada di Kalimantan Utara. Bagaimana topologi filogenetiknya antara harpodon ikan nome ini, ya, ikan lokal yang biasanya digunakan sebagai makanan khas kota Tarakan ya, ikan nomi atau ikan lembi-lembi ini. Nah, ini bagaimana posisi taksonnya? Nah, ini adalah uji reliabilitas tadi adik-adik. Artinya 1000 kali ulangan ternyata 100% itu menyatakan bahwa harpodon ini adalah satu cluster gitu. Nah, itu kan artinya model evolusi yang nampak, yang tertanam dari kladogram itu benar-benar tampak. Nah, kemudian yang terakhir akan kita konsep yang kita pelajari adalah jarak genetik ya. Di sini nanti akan kita gunakan Meka 5 atau Meka 6 tadi untuk melihat bagaimana cara membuatnya. Ini rumusnya sama dengan kurung 1 min distance-nya berapa dikali 100, maka akan muncul similaritasnya ya. Jarak genetik itu ditentukan oleh jumlah basa nukleotida yang mengalami perubahan dari hasil alignment tadi ya. Semakin banyak perubahan, semakin banyak mutasi, maka gimana? Similaritasnya semakin rendah dan hubungan kekerabatannya, model evolusi yang tampak itu akan semakin jauh. Itu ya adik-adik ya, konsep yang harus adik-adik kuasai ya.
Kemudian nanti di akhir, setelah kita tadi belajar bersama konsepnya, nanti di akhir setelah kita belajar skillnya, maka adik-adik nanti akan ada evaluasi, ada tugas ya, untuk membuat filokladogram, adik-adik menganalisis mutasinya, menganalisis automorfinya, menganalisis kladogramnya, dia berkerabat dekat atau berkerabat jauh, kemudian melihat jarak genetik dari takson yang diperbandingkan. Oke? Seperti itu, semoga adik-adik paham dengan konsep yang ada, nanti akan kita lanjutkan dengan belajar skillnya. Baik, kita akan lanjutkan ya adik-adik. Kemarin sudah diberikan link software bermacam-macam ya. Link itu berisi analisis gen sitokromp ini ya. Itu terdiri dari hasil penelitian sitokromp dari outgroup ya. Outgroup tadi yang penting dalam filogenetika molekuler, ada pembanding dari NCBA ya. Kemudian ada software yang harus diinstal. Saya harap semua sudah menginstal hari ini. Jadi saat praktikum sudah kita enak tinggal belajar bersama. Jadi ada BioEdit, tadi ada Krustal X, ada Mega 6. Kemudian ada LKM, ini nanti bisa dicek ya LKM. Nah ini ada konsep-konsep yang sudah saya sampaikan tadi, itu semua sudah ada di LKM ya. Nah ini sudah lengkap ya LKM-nya, adik-adik bisa cek gen-gennya apa, kemudian step-stepnya, bahannya apa, alatnya, step-stepnya nanti sudah ada di sini. Nah adik-adik enak nanti tinggal membuka videonya, kita belajar, dipelajari lagi untuk mengerjakan evaluasi atau membuka LKM-nya untuk memperdalam konsep. Nah ini tadi ada juga perubahan basa nukleotida dari adenin ke guanin, itu namakan transisi. Nah ini konsep-konsep yang harus adik-adik perdalam lagi dengan buku LKM ini ya, panduan LKM ini. Oke, nah di akhir LKM ini itu ada evaluasi yang harus adik-adik kerjakan. Oke ya, ini evaluasi yang harus adik-adik kerjakan. Silakan nanti dikerjakan dan melakukan analisis. Kemudian ada PPT. Nah, PPT ini nanti monggo silakan dipelajari lagi. Kemudian nanti ada step singkat adik-adik. Nah, untuk selanjutnya kan kita akan mempelajari cara menggunakan software. Nah, silakan nanti mengikuti sesuai arahan saya. Kemudian dicentang. Oh, sudah melakukan step ini, dicentang. Step ini sudah dicentang gitu ya. Kemudian ada lagi satu file, yaitu terkait tahap penyimpanan FASTA dalam MS Word ya. Nah, nanti semua file yang sudah diinstal di laptopnya adik-adik itu nanti akan mempermudah dalam mendownload gen yang ada di gen. Baik, alhamdulillah sekarang kita sudah masuk pada skill ya. Skill bagaimana menggunakan software bioinformatika. Oke. Okay. Di sini saya sudah menyiapkan notebook ya. Bisa saya menggunakan Evernote ini ya. Itu step by step yang akan kita lakukan untuk membuat topologi filogenetik atau kladogram. Jadi maksudnya di sini nanti setelah kita misalkan melakukan step pertama, silakan diklik gitu. Kalau adik-adik itu menggunakan Evernote ini ya. Tapi kalau tidak, sudah saya siapkan di step singkat ini. Jadi nanti silakan adik-adik misalkan sudah melakukan step pertama itu, misalkan nanti ini ya di checkbox ini. Nah, oh sudah dilakukan. Step kedua misalkan sudah dilakukan. Nah, itu monggo ya mengikuti sesuai yang saya lakukan. Oke. Okay? Jadi tahap semua ya. Semua software sudah diinstal, maka kita klik di sini BioEdit sudah diinstal, Krustal X sudah diinstal, Mega 6 sudah diinstal, oke. Kemudian adik-adik, di sini pada praktikum yang akan kita lakukan secara bersama, itu kita menggunakan gen sitokrom P dari Panthera tigris harimau Sumatera yang dibandingkan dengan kerabat dekatnya. Kerabat dekatnya, ini nanti kita ambil dari gen bank, dari bank gen tadi itu ya. Itu, ini adalah penelitian dari Faiza 2019 ya. Bu Ulfi ya, ini penelitian Bu Ulfi saat S2 di IPB. Kemudian poin terpenting yang harus Anda ketahui, setiap analisis sekuen gen untuk filogenetika molekuler itu adalah sekuen gen pembanding atau outgroup yang saya sampaikan sebagai plesiomorfi tadi ya. Itu penting. Kenapa? Jangan sampai hanya in-group saja yang diperbandingkan, maka evolusinya tidak tampak ya. Oke, silakan sekarang buka PDF-nya tadi, atau kalau semua punya Evernote, monggo silahkan dibuka, nanti ada linknya ya. Sekarang kita step pertama,
download sekuen gen sitokrom B pada GenBank. Nah, kita bisa copy ini ya. Sitokrom B pada GenBank, kita silakan buka ini, kita klik dulu ya. Kita melakukan step pertama, silakan buka internetnya semua. Kemudian ke Google ya. Ke Google. Oke. Silakan tulis GenBank. Oke. GenBank ya. Oke, GenBank overview sudah kita buka, diklik ya. Diklik GenBank. Kemudian step 2 apa, Bu? Nah, ini. Tulis sitokrom B Panthera tickis pada kolom search. Oke, search ya. Kita buka, jadi kita tulis sitokrom B Panthera tickis. Oke, kita copy. Kita kembali ke internet di sini ya, di search ini kita copy, kita masukkan sitokrom B Panthera tickis. Apa maknanya? Sitokrom B ini adalah gen yang ada pada genom mitokondria. Sitokrom B ini sangat berperan dalam penelitian filogenetika molekuler pada hewan. Mengapa? Karena dia termasuk genom mitokondria, gen yang ada pada genom mitokondria, dan memiliki laju mutasi tinggi. Ya, karena dia mengkodekan protein pada metabolisme sel. Kemudian kita klik search. Ya, ini internetnya adik-adik harus ekstra ya, karena kita bermain dengan internet. Nah, adik-adik, maka akan muncul gen sitokrom B pada berbagai takson Panthera. Ya, ada Panthera tigris, alpaika, ada macam-macam. Di sini step selanjutnya apa? Pilih dan klik sekuen gen sitokrom B dari takson tadi ya. Kita klik nomor 1. Oke, centang di sini ya. Ya, kita klik nomor 1 di sini. Kemudian kita klik ini ya, biru-biru ini kita klik. Nah, maka kita akan masuk pada gen Panthera sitokrom B dari Panthera tigris ya. Nah, ini Panthera tigris voucher PSU. Ini adalah kodenya peneliti itu untuk memasukkan di GenBank ya. Di sini ada macam-macam informasi adik-adik. Panjangnya, panjang basa nukleotidanya ada 768 base pair. Ya, basa nukleotida. Kita berbicara base pair ya, karena satu basa itu adalah base pair. Kemudian ini kode aksesor number-nya. Kemudian ini organismenya ya. Dia chordata, vertebrata, dari Felidae, genus Panthera. Ya, ini ternyata sudah dipublikasikan. Oh, belum dipublikasikan ya. Forensic Animal DNA Analysis Using Direct PCR. Ya, ini dilakukan oleh Kit Pit dan kawan-kawan. Jurnal Debio dari Thailand. Gennya apa? Sitokrom B. Kemudian karena gen sitokrom B itu adalah gen yang mengkodekan protein, pasti di situ ada translasi proteinnya, adik-adik. Nah, itu adalah kita kenal dengan istilah CDS, Coding DNA Sequence. Ya, ini adalah originnya. Jadi, di nomor 1 di sini itu adalah basa nukleotida di ujung 5. Ujung 5 dari gen sitokrom B. Ya. Lalu, tahap apa, Bu, yang kita lakukan untuk mengambil sekuen dari GenBank ini yang akan kita lakukan untuk analisis berikutnya? Oke, sekarang kita lihat Evernote-nya lagi. Klik FASTA di pojok kiri atas. Oke. Kita klik di sini ya, FASTA. Nah, ini adik-adik, perhatikan. FASTA, kita klik. Kemudian, nah, maka akan muncul FASTA. Nah, format FASTA inilah yang akan kita gunakan untuk analisis berikutnya. Kemudian, apa yang lakukan? Di hasilnya ada klik, nah, ini ya. Oke, klik send to. Oke, kemudian kita klik file. Kita pilih formatnya, ingat, saya ingatkan lagi. Dalam analisis filogenetik molekuler dengan menggunakan bioinformatika, format yang bisa dibuka itu adalah FASTA. Jadi adik-adik hati-hati. FASTA bisa dibuka dengan menggunakan bioedit. Ya, maka ini tadi yang dari GenBank-nya maka akan tersimpan di komputer kita, ya. Kemudian kita save ya, save file. Oke ya. Maka kita cek. Nah, sudah ke-download belum? Nah, kita open containing folder ini. Nah, ini sudah disimpan di mana? Oke, misalkan ini ya. Oh, sekuen ini sudah tersimpan. Nah, ini adik-adik hati-hati. Ini bisa dirime misalkan tadi sitokrom B Panthera tigris. Nah,
Mengapa ini Bu ada tombol simbol M? Ini adalah Mega. Artinya apa? Di laptop kita itu sudah terinstal Mega. Jadi aman ya. Nah, ini ya. Kita klik tadi di sini. Ingat, ini ada ingat ya. Ingat, setiap sekuen gen strukum B Panthera tigris dari masing-masing taksa, simpan di folder Anda dengan jelas dan rapi. Karena apa? Saat kita melakukan analisis berikutnya itu tidak bingung mencari folder-folder dalam laptop. Ya. Oke. Folder analisis gen strukum B sudah tersedia berisi gen strukum B hasil sequencing dari penelitian Faiza. Oke. Folder sekuen gen strukum B spesies pembanding sudah tersedia yang terdownload di GenBank. Oke. Kita kembali ke sini ya adik-adik ya. Jadi silakan nanti tugas evaluasinya itu adalah CO1 dari beberapa mamalia ya. Silakan CO1 kita masukkan gennya, ini adalah gen CO1, masukkan misalkan Panthera tigris gitu ya. Apakah ada? Ada. Bukan tigris ya, ini ya tigris ini. Nah, apakah ada CO1 Panthera tigris? Ada loh ini CO1-nya. Ini adalah silakan nanti adik-adik sambil belajar cara download sequence FASTA gen macam-macam, misalkan gen CO1 atau strukum B dari takson tertentu, itu caranya seperti ini ya. Kita lanjut ya, step berikutnya. Oke, sekarang kita masuk pada step berikutnya, yaitu alignment. Silakan ke source laptopnya adik-adik, buka Crystal X ya. Diklik Crystal X ini, kita buka Crystal X ya, maka akan terbuka seperti ini adik-adik ya. Maka step selanjutnya apa Bu? Nah, ini sudah kebuka, kita klik. Jadi, Evernote atau PDF nanti itu, silakan adik-adik centang-centang seperti ini. Jadi, step by step-nya itu tidak keliru, tidak cepat-cepat. Ini silakan centang ya. Kemudian, kita ambil sekuen. Nah, kita klik file. Karena pertama memasukkan sekuen, maka klik load sequence. Ya. Kita ambil gen Faiza dari penelitian strukum B-nya Faiza. Silakan adik-adik nyimpen di mana? Kalau saya nyimpen di folder ini ya. Gen strukum B hasil penelitian ini kita masukkan satu-satu adik-adik. Ini adalah hasil penelitian Bu Ulfi ya terkait Panthera tigris dari Sumatera. Oke, kita ambil satu-satu dulu, kita klik, kemudian kita open. Nah, maka akan masuk. Step selanjutnya, kita klik file. Tidak load lagi. Kalau load lagi, sekuen awal yang kita masukkan akan hilang. Maka di append sequence. Kita klik tombol yang kedua. Maka kita klik open. Nah, sekarang kita masukkan in group yang lain adik-adik. Sinapomorfi yang lain. Nah, ini sudah kita siapkan ya. Silakan masukkan gen strukum B pembanding dari NCBI. Nah, kita masukkan satu-satu ya. Klik Panthera tigris altaica, open. Kita file lagi. Append sequence, kita masukkan Panthera tigris corberti, open. Kita file, append, kita masukkan Panthera tigris sumatrae. Kembali lagi kita file, kita append, kita Panthera tigris voucher PSO. Oke. Ya, tadi seperti konsep yang kita pelajari bersama tadi, sudah ada sequence in group dari hasil penelitian. Sudah ada in group kerabat dekatnya. Sekarang apa? Satu konsep yang harus kita dapatkan untuk melihat filogenetika molekuler itu adalah sekuen outgroup. Kita masukkan outgroupnya, kita ambil dari GenBank. Caranya seperti apa? Seperti tadi, dipastakan dulu. Maka kita klik file, append sequence, kita masukkan outgroupnya. Nah ini ya, gen strukum B outgroup, ada yang dimasukkan, ada feature file ini, open. File, append, kita masukkan yang kedua. Jadi ini tidak bisa di-copy langsung, dimasukkan, tidak bisa. Jadi adik-adik harus sabar, karena ini puasa ya, harus sabar, dimasukkan satu-satu. Setelah dimasukkan semua sequence, kemudian, ya, di step ini tadi sudah. Kemudian kita masuk step berikutnya. Setelah semua data terinput, maka klik alignment, do complete alignment. Nah, ini hati-hati adik-adik ya. Ada format DNT sama ALN, oke? Kita simpan di mana harus jelas ya. Oke, ini tetap di folder yang tadi kalau saya, pertemuan filogenetika itu, kita beri nama, karena ini alignment. Alignment.
Nah, harus sama ya format penilaiannya. Di sini juga di ALN juga foldernya harus sama. Hati-hati saya sampaikan foldernya ya. Alignment. Oke, kemudian klik OK. Nah, maka Lustalik akan mensejajarkan. Nampak hasilnya? Ini adalah hasil alignment dengan menggunakan Lustalik. Oke, nah. Kita akan terlihat di sini variasi basa nukleotida. Ada tanda bintang. Itu artinya conserve, lestari, tidak berubah pada basa nukleotida nomor itu. Sedangkan yang titik, ini ada mutasi ya. Oke, setelah itu kita tutup. Ya, oke, kita centang ya, sudah ya. Ada format DND tadi sudah. Nah, tahap selanjutnya, kita buka ALN tadi dengan menggunakan bioedit. Oke, kita buka ya di folder kita yang tadi. Ini ya, nah, maka akan muncul dua format ya, ada ALN dan DND yang kita mainkan untuk analisis filogenetika itu adalah ALN ini. Oke, kita buka ya, karena ini sudah ada bioedit, maka tinggal diklik dua kali saja, maka akan muncul. Nah, ini adik-adik, nah, kita bisa melihat variasi ya. Di sini ini tadi hasil penelitian Bulvi, ini adalah kelompok in-group, sedangkan ini adalah kelompok outgroup. Oke, kita bisa determinasi di sini variasi basa nukleotidanya ya adik-adik ya. Misalkan di sini basa nukleotida nomor 730. Ini ingat ya, pelajari bersama karakter alignment ya. Itu adalah taksa yang dari Bu Ulfi tadi ya, atau Panthera tigris Sumatra. Itu basa 730 adalah sitosin. Ternyata in-group dan out-groupnya itu juga sitosin. Nah, sekarang kita cek mutasi di sini ya. Cek mutasi di sini misalkan basa nomor 741. Antara taksa kita, Panthera tigris Sumatra, in-group itu sama, itu adalah adenin. Tapi di out-group itu adalah timin. Perubahan dari adenin ke timin itu disebut apa? Nah, itu nanti yang akan tugasnya adik-adik menganalisis mutasi. Nanti tidak usah banyak-banyak menganalisisnya. Dari alignment evaluasi nanti 10. Coba temukan 10 mutasi, substitusi, entah transisi, transversi, entah delesi. Silahkan mencari ya. Maka yang T ini tadi yang hanya dimiliki oleh ini ya. Nah ini kelompok in-group ini ya. Kelompok in-group ini misalkan di basa nukleotida nomor 719. Nah ini Panthera 02 dan 05 ini pada basa nukleotida nomor 719 itu adalah sitosin. Perubahan timin ke sitosin itu kita kenal dengan transisi. Oke ya. Semoga semuanya sudah paham. Oke adik-adik, kita lanjutkan ya. Untuk tahap selanjutnya ini adalah bioedit ya, dengan menggunakan bioedit untuk alignment. Maka di sini tidak serta-merta kita untuk melihat mutasi, maka di screenshot untuk tampilannya kemudian ditampilkan tidak. Kita bisa mengubah FASTA ini dengan menggunakan MS Word. Artinya bisa dibuka dalam MS Word. Caranya bagaimana? Klik File. Kemudian kita pilih Graphic View. Diklik. Kemudian kita klik OK. Kemudian ini kita residu per row adik-adik. Supaya bisa dibuka, maka residu per row kita ambil misalkan 50. Ya, setelah itu diklik 50 ini residu per row, nanti disilakan untuk tampilan cantik adik-adik bisa sekuen misalkan italik, monggo ini diklik kemudian di redraw. Ya. Setelah itu klik file, kita pilih export as trig test. Oke ya, kita pilih export as trig test. Kemudian kita tuliskan di sini misalkan alignment. Ingat karena ini format dalam bentuk Word, maka titik RTF ya. Oke, kita pilih di sini kita masukkan tadi di local use drive ya. Nah, filogenetik molekuler maka kita simpan di save. Nah, oke adik-adik, maka kalau kita buka folder itu tadi maka lah ini. Nah, maka alignment tadi bisa kita buka dalam Word ya, dalam MS Word ya. Oke, kita tunggu sebentar. Supaya adik-adik tahu hasilnya lah. Ini nanti lah saat analisis ini yang ditampilkan ya. Jangan adik-adik copy paste. Nah, ini nanti yang bisa dilihat ya. Misalkan ini di basa nukleotida misalkan 10, temukan 10 basa nukleotida yang mengalami substitusi. Monggo
Adik-adik tinggal copy ini, dimasukkan MS Word baru di Word untuk mengerjakan tugasnya masing-masing ya. Ya, kita tutup ya. Sudah paham sampai sini ya? Setelah itu kita lanjutkan untuk membuat topologi filogenetik. Tapi sebelumnya kita centang dulu apa yang sudah kita lakukan tadi untuk mengubah. Nah, ini adik-adik, kita satu ini tadi sudah mengubah ya, mengubah graphic view dan lain-lain. Kita klik-klik supaya tidak lupa ya. Nah, ini. Setelah itu kita pilih takson. Nah, ini kita perlu mengubah dari alignment supaya bisa dibuka di Mega, maka kita harus menyimpannya dalam format FASTA. Oke, bisa kita lanjutkan. Di sini kita klik file ya. Ini kita tutup ya adik-adik ya, karena sudah disimpan dalam MS Word tadi. Ini bisa adik-adik klik semuanya untuk di copy ya. Sudah di copy, kemudian klik file. Kemudian kita klik save as ya. Save as, kita tulisin di sini adalah alignment final. Semua file sudah saya sampaikan tadi harus tersimpan dalam FASTA. Nah, ingat, biasanya mahasiswa itu salah di step yang ini, adik-adik. Sehingga, Bu, saya tidak bisa membuat Mega. Kenapa? Karena lah iya, lah formatnya adik-adik aja GenBank. Bagaimana ViewEdit, bagaimana Mega bisa membuka format tersebut? Maka ini kita ubah dalam format FASTA. Nah, ingat, disimpannya di folder mana ya? Save. Klik yes. Alhamdulillah, kita sudah sampai tahap yang kedua. Kemudian kita tutup semuanya ini ya. Kristalnya kita tutup, kita di sini, kita klik ya. Yang tadi sudah disimpan dalam alignment final dan diklik save, kita klik ya. Oke adik-adik, silakan nanti mempelajari konsep mutasinya ya adik-adik ya. Temukan 10 mutasi, entah itu transisi atau transversi ya. Nah ini ya, adenin misalkan menjadi guanin itu adalah transisi. Guanin menjadi sitosin itu adalah transversi. Sitosin menjadi timin itu adalah transisi. Adenin menjadi timin atau timin menjadi adenin. Nah ini kan ada tanda panah ini adik-adik. Perubahan basa nukleotida A ke T, T ke A itu adalah transversi. Dan temukan lagi 5 lah ya, 5 karakter automorfi dari itu semua. Oke ya. Sudah, sekarang kita buka foldernya adik-adik tadi dari folder pertemuan 14 kalau saya, filogenetika molekuler. Inilah, ini yang alignment final yang sudah dalam bentuk FASTA ini. Ya, kita buka dalam format Mega 6. Diklik 2 kali adik-adik. Ya, jangan sampai Meganya nggak keinstall ya. Maka akan muncul dua tampilan seperti ini ya. Yang kita utek-utek, yang kita akan lanjutkan selanjutnya itu adalah yang ada sekuennya. Ya. Kita kemudian ya, kita di sini jangan lupa dicentang dulu. Ya, fill buka dalam dua tampilan diklik. Step selanjutnya adalah ya ini ya. Klik data, kita export alignment ke Mega format. Nah, di sini ingat kita tulis filogenetik. Nah, ini sudah Mega benar. Kita ingat nyimpennya, jangan sampai nyimpennya salah, itu bisa fatal. Save. Nah, maka ini kita input title of the data, kita tulis filogenetik. Kemudian klik OK. Protein coding nucleotide sequence data, yes. Oke, alhamdulillah, kalau sudah, kita tutup semuanya. No ya, kita tutup semuanya. Nah, tahap ini tadi sudah diekspor, klik OK. Sekarang kita buka Mega 6 di foldernya tadi adik-adik ya. Buka foldermu tadi. Nah, ini kalau sudah ada format MEG, itu sudah benar analisisnya. Kita klik 2 kali untuk melakukan analisis filogenetik. Alhamdulillah ya, kita sudah pada step terakhir. Kemudian kita centang, sudah dibuka. Kemudian kita monggo adik-adik melakukan analisis topologi filogenetik dengan menggunakan Nekber joining. Oke, kita klik analisis. Kita pilih di sini filogeni. Kita pilih Nekber joining, kita klik ya, pelan-pelan. Would you like to use the currently active data? Yes. Nah, ini ingat, metadatanya kita ubah dulu ya. Seperti tadi saya sampaikan untuk bootstrap, uji reliabilitasnya, kita pilih bootstrap method. Kita pilih berapa kali ulangan, kalau saya biasanya 1000 kali ulangan supaya reliabilitasnya bagus. Model perhitungannya apa? Kita pilih di sini Kimura 2 parameter model. Kenapa Kimura 2 parameter model? Karena bisa membedakan titik transisi transversi pada DNA yang kita ujikan.
Kemudian apa tahap selanjutnya adalah compute. Nah, oke, maka akan terbentuk algoritmik. Seperti tadi kan disampaikan bahwa filogenetik itu akan membaca evolusi dan algoritmiknya. Oke, ini agak akan muncul, kita tunggu. Step by step-nya kita tunggu ya, Dede ya. Oke, alhamdulillah lah, ini akan muncul seperti ini adik-adik. Nah, ini sudah benar. Kenapa saya sampaikan benar adik-adik? Karena plesiomorfi atau kelompok outgroup ini memisah cluster dengan kelompok in-groupnya. Nah, ini kan in-group Panthera, nggih. Ini in-group Panthera. Kemudian ini adalah sampelnya Bu Ulfi tadi, Panthera tigris dari Sumatera, sedangkan ini adalah in-groupnya. Nah, ini sudah benar, karena kelompok in-group mengelompok, karena memang jenisnya sama, hanya ada variasi yang membedakan di klit-klitnya ini ya. Nah, ini ya, ini origin tree-nya. Bagaimana cara menyimpan, Bu? Nah, ini bisa image, adik-adik bisa save as PNG file, PDF file, EMF file, atau di copy di Word, monggo ya. Cara membacanya, ini artinya topologi filogenetiknya itu membagi dua klit, di mana klit pertama itu terdiri dari kelompok in group. Klit pertama ini terdiri dari dua klit ya. Ada klitnya antara sampel yang diperbandingkan dengan kelompok Panthera 04 ini dan kelompok in group sendiri, ya. Paham di sini ya? Oke, kita tutup. Oke. Tahap selanjutnya kita cek Evernote-nya, analisis sudah, tes filogeni sudah, di compute sudah, dendrogram sudah. Oke, tahap selanjutnya adalah kita cek distance. Oke ya, kita kembali ke Mega, klik analisis. Oh iya, dia untuk filogeni tadi macam-macam ya, seperti yang saya sampaikan metode itu macam-macam. Ada maximum likelihood dari karakter base-nya ya. Ada network joining, ada minimum evolution, ada OPGMA, ada maximum parsimony, tergantung dari peneliti. Biasanya peneliti itu membandingkan taksonnya itu dengan menggunakan jurnal acuan. Nah, jurnal acuannya itu menggunakan apa? Itu macam-macam. Untuk mega itu macam-macam adik-adik ya. Bisa melihat ancestor-nya, bisa melihat selection rate-nya, bisa melihat molecular clock-nya. Ini sangat menarik untuk penelitian filogenetika molekuler. Kemudian untuk kita lihat jarak genetik, kita klik distance di sini. Kita klik compute pair with distance. Klik would you like to use? Yes. Kita tetap menggunakan di sini ya, bootstrap. 1000 kali ulangan, nukleotide. Kita menggunakan Kimura 2 tetap. Kemudian klik compute. Nah, maka akan terdeterminasi ini adik-adik ya. Jarak genetik ya. Jarak genetik ini benar 0,975 antara outgroup ini dengan nomor 3 atau dengan in-groupnya. Bagaimana cara kita melihat Excel-nya? Nah, ini klik tombol Excel ini adik-adik untuk membuat similarity. Kemudian kita klik print, save, and metric. Nah, maka akan terbentuk jarak genetik dari sampel yang kita perbandingkan. Nah, ini adik-adik bisa ngomong banyak di sini ya. Misalkan spesies 1 di sini adalah Panthera tigris Sumatera dibandingkan dengan in-group nomor 2. Oh, ternyata jaraknya adalah 0,007. Bagaimana nilai similaritasnya? Nah, ini ya. Maka di sini sama dengan, ya, kita klik ini 1 min jarak genetik, ya, dikurung tutup, dikali 100%. Karena ini adalah persentase. Maka kita tarik ke bawah. Nah, maka akan muncul persamaannya. Ingat ya, seperti yang saya sampaikan tadi, semakin dikit mutasinya, semakin ditemukan mutasi alignment-nya sedikit, maka jarak genetiknya juga akan semakin sedikit. Bisa diartikan apa? Bahwa spesies itu memiliki kerapatan yang sangat dekat dengan takson yang diperbandingkan. Ya, silakan nanti adik-adik membaca dari jarak genetik dari ini bisa, similaritasnya, kemudian dari sini bisa ditulis dalam Excel yang baik dalam tugasnya. Oke adik-adik, ya, ini bisa ditutup kalau sudah, meganya juga bisa ditutup kalau sudah selesai. Itu tadi ya, jadi semoga tugasnya adik-adik bisa mengerjakan dengan baik. Jadi buatlah analisis filogenetik molekuler CO1 dari tabel 3 yang diperbandingkan. Baik adik-adik, untuk selanjutnya adalah evaluasi. Silakan membuka LKM-nya, adik-adik kerjakan evaluasi untuk membuat kladogram dengan baik ya. Di sini sudah kami sediakan Panthera tigris ya. Ada macam-macam ini, silakan membuat 10 takson ya, 10 takson gen CO1 dari takson-takson ini. Silakan nanti adik-adik ke GenBank
masukkan aja kode akses numbernya ini. Nah, kode akses number ini itu memudahkan adik-adik untuk mendownload Panthera Tigris Haplotep COR3. Ini nanti yang sekuen-sekuen yang FASTA yang sudah adik-adik download tadi itu, silakan dilakukan alignment untuk melihat apa perubahan bahasa dan automorfi. Kemudian melanjutkan setelah membuat alignment ke Mega 6 untuk membuat kladogram dan jarak genetik. Ya, semoga adik-adik belajar, terus semangat belajar, berproses. Alhamdulillah, step by step, konsep, cara analisis dari mendownload di GenBank, membuat alignment, membuat topologi, dan jarak genetik sudah kita pelajari bersama. Kerjakan evaluasinya dengan baik, adik-adik kerjakan analisisnya dengan baik. Insyaallah, apa yang kita pelajari hari ini akan mendapatkan barokah dari Allah. Silakan mengerjakan kegiatan praktikum terakhir kita di mata kuliah sistematika hewan. Semoga ini bisa menjadi skill yang akan adik-adik gunakan ke depan dengan baik. Jadi adik-adik bisa mempelajari fenetik yang sudah dipelajari dan menggunakan fenogram skill dari bioinformatika itu dengan baik. Oke, saya akhiri. Saya mohon maaf apabila banyak salah kata dalam menyampaikan materi tadi. Semoga sedikit ilmu ini tadi bisa adik-adik pelajari dengan baik. Oke, saya akhiri. Semoga sehat selalu dan semalamat menjalankan ibadah puasa. Dan kita terus berdoa semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan kita bisa kembali bertemu dalam tatap muka. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.